Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Sukren Karang, kembali hadir dalam Perempuan Bali Bicara. Berbicara tentang perempuan sebagai ujung tombak perlindungan keluarga. Nah, ini peran ibu yang sangat besar dalam memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga, termasuk juga memenuhi atau memastikan keluarga dalam kondisi tetap sehat. Terlebih di masa pandemi saat ini, sikap teladan seorang ibu diadopsi pemerintah untuk menghadapi bencana atau bahaya COVID-19 dengan tagar ingat pesan ibu. Baik, untuk membahas tentang topik kita pada hari ini adalah bagaimana sinergitas program tim penggerak PKK Provinsi Bali dan program Pakis Provinsi Bali. Sudah hadir di studio, beliau merupakan ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali sekaligus Manggala Utama Pakis Bali, Ibu Putri Swastini Koster. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Madi. Apa kabarnya, Bu? Becik, becik, sehat. Baru lagi ini, Bu. Selalu ya. Selalu, Ibu. Produksi daerah sendiri gitu. Yeah. Niki baru lagi lho, Bu ya. Baru busana yang Made lihat, kemudian baru lagi apa ya, bisa dikatakan ini tugas ibu baru lagi sebagai seorang Manggala Niki sendiri. Yeah. Tetapi kalau kita hubungkan dengan tagar ingat pesan ibu, itu selalu ibu sosialisasikan kepada masyarakat untuk memutus rantai mata COVID-19 nih, gini. Ya, yang baru itu juga sebagai Manggala Utama kan geraknya tidak jauh, masih di urusan kaum ibu, kaum perempuan yang penuh kasih sayang untuk melindungi anggota keluarga. Mulai dari situ dulu kan, tetap dalam situasi sekarang ini nggak lupa apapun kegiatan kita ingat pesan ibu yang 3M nih, tapi jangan diingat aja kan, yang 3M itu memakai masker, Niki, alhamdulillah, karena biasa, karena memang harus sangat-sangat harus dilindungi, Niki, hidung, mulut, mata kita ya, ampun kenten, mencuci tangan, karena Niki kan COVID virus ada di mana-mana, ini tangan kita yang paling berpotensi menyentuh-nyentuh Niki, kan harus sering dibersihkan, sebelum kemudian kita melakukan aktivitas yang lain, dan menjaga jarak gitu. Menjaga jarak dalam artian ya tidak berkerumun. Tapi sesungguhnya menurut ibu itu tidak dalam pembatasan jumlah ya. Jumlah itu tergantung luas area kita. Kan misalnya kalau di lapangan orang berseratus kan sedikit. Yang penting jaga jarak, tidak berkerumun. Kalaupun kita bertiga tapi berkerumun, tak berjarak, itu berpotensi untuk cepat menyebarkan virus. Nah, itu tetap. Tapi 3M itu ibu tambah satu lagi. Apa itu, Bu? Kan ingat pesan ibu 3M. Nah, setelah 3M itu, M yang keberikutnya adalah mentaati dan menjalankan aturan yang 3M itu. Kan begitu. Lah kalau tidak dijalankan kan sama aja aturannya itu. Wazir ya, Bu. Begitu, Madi. Terima kasih, Ibu, sudah hadir di studio tentunya. Iya, sama-sama. Selalu sehat, Ibu Nge. Dan yang pastinya hari ini kita sudah menghadirkan Manggala Pakis Bali, ada Ibu Tia Kusuma Wardani. Om Swastiastu, Ibu Tia. Penafigatra nih, Ibu. Becik, Ibu Nge. Wah, ini sudah berapa bulan gak ketemu sama Ibu Tia. Yang terakhir, Made ingat, Ibu ngasih saya coklat. Ini bawa coklat gak sih, Bu? Rekaman berikutnya lagi ya. Ibu, sehat selalu, Bu? Sehat, sehat. Baik, Ibu, Manggala Pakis Bali. Banyak masyarakat yang belum mengetahui juga organisasi-organisasi perempuan khususnya di Bali ini sendiri, yang membawahi perempuan khususnya di Bali ini sendiri. Pakis Bali, ini bisa diceritakan tentang terciptanya Pakis Bali ini sendiri, Bu. Paiketan, Paiketan Krama Istri. Terima kasih, Pak Made. Kalau kita melihat apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali, itu berawal dari terbitnya Perda nomor 4 tahun 2019. Di mana di sana diamanatkan
salah satunya karena ada 7 paiketan ini diamanatkan untuk membentuk paiketan kerama istri. Yeah. Selain pembentukan paiketan kerama istri, ada juga paiketan werde, paiketan serati, kemudian paiketan kerama istri, pecalang, yoane, dan ada paiketan pemangku. Jadi ada 7. Sepanjang memang itu dibutuhkan. Tetapi kebijakan dari majelis sampai saat ini sudah terbentuk 3 lembaga adat. Salah satunya adalah Pakis Bali. Yeah, baik. Dan akhirnya pada tanggal 17 September 2020 ini ditunjuk atau diputuskan bahwa Ibu Putri Slastini Koster sebagai manggala utama sesuai dengan keputusan MDA Provinsi Bali. Nah, saya mau tanya ini, gimana ceritanya sampai seorang bunda Ibu Putri ini akhirnya bersedia menjadi manggala utama Pakis Bali ini sendiri, Bu? Ada lobby-lobby atau ngerayunya pakai apa sih, Bu? Ada rayu, bocangnya. Kalau boleh saya bercerita, ini sebetulnya apa hal yang saya rasa juga mungkin sudah dari atas gitu ya. Yang pertama, saya masih ingat saya sebetulnya menghadap beliau, saya mohon ibu, mohon izin, saya mohon menghadap ibu tanggal 31 Juli. Itu beliau, saya ada di Singaraja. Tanggal 1 Agustus akhirnya. Selama 3 jam, saya berdua dengan ibu, beliau sebutkan bahwa Bu Cok, Titiang sampun ring PKK, sampun ring di Kranasda. Selama 3 jam saya harus selama itu selama 3 jam. Karena beliau sudah menyebutkan itu rayuan mau 3 jam. Aduh, saya sampai bilang ibu, kalau jabatan iki yang pertama saya melihat itu perintah Perda. Yeah. Kalau perintah Perda berarti keinginan dari masyarakat Bali. Yeah. Apakah gubernur, apakah DPR selaku wakil rakyat. Itu sudah perintah. Waktu itu saya sudah doanya sudah kemana-mana begitu ya. Belum juga saya mendapatkan kata ya dari ibu. Oke, baik. Sekarang apa yang harus saya lakukan lagi? Doa sudah. Perda saya baca semua juga sudah. Akhirnya ibu. Akhirnya begitu ibu mengatakan, ibu, ibu selaku ketua tim penggerak PKK provinsi. Tugasnya sampun jelas. Yeah. Yang kedua, selaku ketua di Kranasda. Kalau ketua Pakis Bali itu adalah gabungan dari dua nih, ibu. Baik. Ibu ada di masyarakat dan ibu bisa langsung mengimplementasikan apa yang menjadi kebijakan PKK, apa yang menjadi kebijakan dari, karena obyeknya masyarakat. Dan kalau Pakis Bali ini adalah organisasi di Bali yang baru pertama kali diperintahkan. Nah, Perda. Ini saya mengambil suatu kesimpulan, objeknya masyarakat. Kayaknya masyarakat itu yang akhirnya menjadi luluh lantak hati seorang Bunda Koster. Nanti kita akan lanjutkan lagi ini bagaimana sinergitas antara program tim penggerak PKK Provinsi Bali dan program Pakis Provinsi Bali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali sesaat lagi. Manggala di Kebucok ada semanggala ibu-ibu. Titiang kalau bekerja, Titiang siap. Tapi rasanya karena ini perintah Perda, ibu harus. Nah, akhirnya beliau berpikir, doa saya sudah lengkap nih, doanya sudah lengkap semua. Akhirnya ibu mengatakan, isi pejati nggak sih, Bu? Sama jarinya sejati-jatinya di sini. Karena sudah selama 3 jam saya sampaikan, ibu, kalau wanita napi-napi titik yang siap, tetapi rasanya ini adalah amanah yang luar biasa. Karena kalau kita melihat dari Perda 4 2019, itu sebetulnya dari sekian pasal, saya merangkum yang pertama, Perda 4 itu luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana kita mensucikan alam Bali. Jadi harus mensucikan, itu yang amanah dari Perda. Kemudian yang kedua, bagaimana kita selaku warga Bali, masyarakat Bali, mensejahterakan masyarakat Bali. Itu komitmen pimpinan sudah seperti itu bersama Dewan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga kelestarian alam Bali. Jadi dari 3 hal tersebut yang merupakan visi dari Gubernur Bali. Nangun Satkertih Loke Bali.
kalau kita melihat Nangun Sat Kertilo ke Bali itu, filosofinya adalah Trihita Karana. Mm-hmm. Kemudian kearifan lokal yang kita miliki adalah Sat Kerti. Nah, di situ hal yang luar biasa bahwa Pakis Bali ini bisa terlahir dengan tugas mulia untuk menjaga tiga hal tersebut. Sehingga kalau itu ditangani oleh, ya kalau ibu kan fasilitas, kemudian dukungan, kebijakan, bagaimana mengimplementasikan kalau periode Pakis Bali ini tahun periode 2020 sampai 2025. Mm-hmm. Artinya selama 5 tahun ini bagaimana mengimplementasikan yang menjadi misi bahwa Pakis Bali ini membackup apa yang menjadi keinginan masyarakat Bali dalam Nangun Sat Kertih Lo ke Bali. Baik. Bu Ibu Putri, kita mengetahui juga bahwa ini Ibu Putri kegiatannya sangat padat sekali sebagai ketua tim penggerak Provinsi Bali, kemudian ketua Dekra Nasda Bali, selain ibu sebagai juga ibu rumah tangga. Nah, ini dia. Akhirnya apa yang menjadi melatar belakangi akhirnya tiga jam loh Ibu Coat, 3 jam merayu secara langsung, berbincang-bincang, akhirnya Ibu luluh juga. Kita mengetahui sekali lagi kegiatan Ibu sangat padat sekali. Betul. Apakah Bapak langsung mengizinkan, ayo? Seperti itu. Enggak. Kalau ya. Bapak sendiri gimana Bu? Jadi begini, bukan karena rasa kasihan ya, karena Ibu sudah 3 jam merayu kan, tentunya udah dari doa, dari ketulusan hati, dan dengan kata-kata dan harapan yang begitu besar, bukan karena kasihan, tetapi karena beliau mampu memberikan pemahaman kepada Ibu bahwa organisasi ini yang namanya Pakis Bali, Paiketan Krama Istri Bali, yang adanya itu lembaga adat ini adanya di Majelis Desa Adat, itu punya peranan yang tidak jauh-jauh dari PKK maupun di Kranasda, objeknya sama, yaitu warga masyarakat yang ada di desa, tetapi ranah bergeraknya itu spesifik, itu di wilayah adat. Nah, itu. Dan kembali Ibu Cok menekankan kepada Ibu sendiri, ini tanggung jawab. Kalau tidak Ibu, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Beliau begitu. Karena ini organisasi yang baru lahir. Baru lahir, tetapi sudah punya tanggung jawab. Sepertinya seperti bayi yang sudah punya kewajiban yang jelas sekarang maupun masa depannya. Nah, itu yang membuat Ibu tergerak untuk ambil tanggung jawab ini. Padahal sesungguhnya tipenya Ibu, kalau Ibu menjadi pengurus di satu organisasi, Ibu harus all out di situ. Jadi harus berguna, bermanfaat kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Makanya PKK itu benar-benar Ibu tekankan, yuk ambil. Apapun caranya, kita ini adalah partnernya pemerintah. Ikut mensosialisasikan, mendukung, mendorong agar program pemerintah, visi misi Gubernur Bali dapat terwujud dengan baik di tengah. Tapi sebelumnya Ibu sempat share juga melakukan komunikasi juga sama Bapak akhirnya. Ibu bilang bahwa Ibu hanya mau mengambil tugas kalau peraturan itu menetapkan Ibu adalah ex officio. Otomatis kalau yang lain Ibu nggak mau. Makanya Ibu berbagi dengan Ibu Cokorda Aceh, Ibu Cok Aceh, Ibu berbagi. Ibu hanya mengambil yang ex officio. Permendagri nomor 23 ya sekarang nih yang tahun 2020 itu ex officio-nya adalah hanya istri gubernur menjadi ex officio ketua tim penggerak PKK. Dulunya istri wakil gubernur itu menjadi wakil ketua satu. Nah, sekarang tidak lagi. Nah, itu Ibu berbagi dengan beliau. Ibu di PKK, di Kranasda, baik ketang krama istri, Ibu Cok Aceh, Ibu bebaskan dari wakil ketua. Nah, beliau adalah ketua BKEW Provinsi Bali, ketua PUSPA, ketua BK3S gitu. Nanti mungkin Yayasan Kanker, kalau 2021 ini sudah selesai masa jabatan ketua yang lama, Ibu akan berikan tugas itu kepada beliau. Jadi masing-masing kekuatan perempuan ini memegang satu atau beberapa organisasi untuk bergerak bersama. Jadi di Bali sekarang ada 4 nih, Ibu sebagai ketua PKK, istri wakil gubernur ketua BKUW,
istri Sekda Ketua Dharma Wanita, istri Ketua DPRD sebagai Ketua Gatriwara. Ini sinergitasnya sama itu loh. Tidak tumpang tindih lagi yang ketua di sini jadi wakil di sini, kacau jadi urusan organisasinya. Udah sama-sama ketua, kita sama tinggi sinergitas. Urusan suami adalah di Pemprov. Mm-hmm. Walaupun Pak Co Aceh adalah wakil gubernur, tapi Bu Co Aceh beliau adalah ketua BKW gitu. Jadi kan lebih banyak dapat kita selesaikan pekerjaan. Nah, terkait itu lalu Ibu menyampaikan kepada Bapak Gubernur Pak Wayan Koster, Ibu bilang Titiang diminta sama teman-teman, utamanya Bu Cok Tia, itu supaya jadi ketua ini. Karena tidak ex officio, belum ada aturannya seperti itu. Ibu pikir tadi, jangan saya. Jadi Bu Cok, beliau sudah purna tugas di Pemprov, pengalaman beliau sangat mumpuni, beliau bisa pegang kendali itu. Tetapi mungkin ada pertimbangan yang lain bagi beliau. Akhirnya, Pak Gub bilang, ya diserahkan ke ibu lagi, silakan, karena berat ringannya kan Bu Koster yang tahu, kata beliau kan. Nah, kalau ibu sih udah cukup sangat berat itu di PKK dan di Kranasda. Kalau bisa ibu yang lain saja, kan semakin banyak yang memegang tampuk pimpinan itu di urusan perempuan, semakin cepat kita bergerak. Kalau misalnya ibu terasa di PKK saja, di Kranasda kadang-kadang terabaikan dikit, begitu fokus ke di Kranasda PKK. Tetapi ibu adalah ibu berusaha ketika jadi seorang pemimpin mampu mendelegasikan kewenangan kepada semua pengurus itu sehingga organisasi itu dapat jalan dengan baik dia. Nah, kemudian Bapak menyerahkan itu, pertimbangkan baik-baik, berat ringannya kan Bu Koster yang tahu, kata beliau. Sebentar. Aduh. Waktu ngobrolnya itu di mana sih, Bu? Pengen tahu aja, kepo di Madet nih. Biasalah di peraduan. Di peradukan. Di peraduan itu tempat memadukan. Gitulah. Ide-ide tentunya. Ya, ide-ide yang begitu itu harus mesra suasananya kalau udah berantem itu. Oh iya kan? Kalau sudah adu argumentasi, lupa bahwa beliau suaminya ibu, beliau lupa bahwa ibu istrinya gitu, enggak pakai itu berantem-berantem aja gitu kan. Tetapi kan ini lebih ke pertimbangan untuk diri pribadi ibu. Yeah. Makanya malam-malam tuh, kalau bisa tengah malam, beliau udah ngantuk gitu kan. Kalau udah ngantuk kan main terserah aja, ya terserah aja gitu kan. Buktinya ibu diserahkan. Nah, ketika beliau udah memberikan pertimbangan seperti itu, jadi ibu juga diberikan untuk bisa memutuskan lebih banyak diri ibu berdasarkan pertimbangan beliau. Pertimbangan beliau adalah ketika ibu mampu memegang itu bagus juga. Ada nilai strategisnya di situ. Ketika ibu sebagai istri gubernur adalah manggala utama Paiketan Krama Istri. Karena urusan adat itu kan juga mengerucutnya akhirnya di gubernur Bali kan seperti itu. Jadi bisa beriring. Dan untungnya lagi ketika di wilayah provinsi itu ketuanya adalah satu antara ketua PKK dan manggala utama Paiketan Krama Istri itu satu. Yeah. Jadi bisa sekaligus aja memberikan mengkoordinasikan, mengkonsultasikan apa-apa sih yang dibutuhkan oleh para manggalanya yang ada di wilayah pedesaan. Nah, jadi kepala desa istrinya adalah otomatis ketua tim penggerak PKK. Jerubendese, Raben Jerubendese Nike adalah ketua Paiketan Krama Istri. Sementara koordinasinya ke kecamatan, ke kabupaten, dan kemudian ke provinsi, itu orangnya bisa satu, bisa dua. Tetapi ketika ibu diminta, jadi kan satu nih. Yeah. Jadi sangat gampang mengakurkan. Karena Nabi Niki na ile-ile dahat masih, karena di dalam satu rumah yang namanya desa, itu ada dinas, ada adat. Nah, kalau komandonya di dalamnya ini masing-masing ingin menonjolkan ego sendiri, bisa terjadi clash di situ. Tetapi kalau sudah diakurkan oleh yang satu di provinsi, itu akan berjalan malah dengan baik. Adat concern tugasnya untuk adat. Yang dinas kedinasan itu udah jelas tupoksinya, udah jelas itu gitu. Yang Dika keuntungannya Dika. Tetapi kemudian ibu kan bilang, ibu tidak sebagai ketua, sebagai manggala utama tidak bisa bekerja sendiri. Tim ibu itu harus kuat. Yeah. Makanya ibu matur sama Bu Cok. Bu Cok, Tiang tidak akan bisa bekerja kalau yang Tiang ajak kerja ini enggak kompak.
ya harus sinergitasnya harus luar biasa. Lalu beliau siap gerak, baru ketika beliau bilang siap gerak, yakin udah ibunya. Makanya kemudian itu kan Manggala itu ibaratnya kalau Ibu Niki ketua umum, beliau ketua harian. Yeah. Nah, beliaulah yang memprepare itu semuanya. Nanti diskusi untuk planningnya, organisasinya itu kita berdua. Tetapi kemudian untuk actionnya komando beliau gitu. Mm-hmm. Baik, akhirnya selama keren kan gitu. Latar belakang 3 jam ngerayu ibu, kemudian mendapat izin juga dari bapak. Yeah. Akhirnya ada nilai-nilai strategis juga. Betul. Yang diberikan oleh bapak juga ketika memberikan okay, ibu boleh seperti yeah. itu. Melihat, karena mungkin bapak juga mengingat kesibukan ibu seperti. Yeah. Pasti beliau memikirkan juga nanti terlalu sibuk istri saya kapan untuk diri saya gitu. Karena kan ada tugas yang lain sebagai ibu rumah tangga, perhatian untuk anak-anak. Jangan sampai kemudian kita terlalu sibuk memberikan contoh kepada masyarakat, nah kita tidak menjadi contoh akan keharmonisan itu kan kayak terbaik. Baik, Ibu Putri, okay. Bu Cok, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, bagaimana sinergitas program tim penggerak PKK Provinsi Bali dan program PAKIS Provinsi Bali masih menjadi topik kita di Perempuan Bali Bicara, masih bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali sekaligus Manggala Utama PAKIS Bali Ibu Putri Swastini Koster dan Manggala PAKIS Bali Ibu Tia Kusuma Wardani tentunya. Ibu Tia, kalau kita berbicara suatu organisasi, katakanlah organisasi perempuan seperti Ibu di Tim Penggerak PKK sekaligus Manggala Utama PAKIS Bali ini sendiri, tentunya ada keanggotaan PAKIS Bali atau sistem organisasinya seperti apa nantinya, Ibu? Kalau kita bicara organisasi, itu merupakan suatu wadah. Yeah. Kalau organisasi PAKIS Bali ini organisasi formal, karena instruksi dari pemerintah ya, dalam arti Perda nomor 4 2019. Kebijakan terkait dengan keberadaan organisasi ini, artinya PAKIS Bali ini, Ibu Manggala Utama sudah memberikan semacam arahan bahwa ya ini mungkin karena berdasarkan pengalaman yang sudah Ibu lalui, satu, organisasi ini menjadi organisasi yang sangat-sangat ramping. Itu artinya organisasi baru terbentuk, ada Manggala Utama, Ibu, kemudian saya sendiri selaku Manggala, ada penyarikan, ada petengan. Kemudian untuk melengkapi organisasi ini ada 5 pasayahan. Nah, kalau keseluruhan dari organisasi atau paiketan krama istri ini terdiri dari 19 orang. Ya, 4 orang itu Manggala Utama, 1 Manggala, kemudian petengan, penyarikan. Kemudian ada 5 pasayahan. 5 pasayahan atau boleh kita sebutkan 5 bidang gitu ya. Yang pertama, bidang atau pasayahan agama, adat, budaya, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Panjang namanya. Kemudian yang kedua, pasayahan pendidikan dan olahraga. Yang ketiga, pasayahan kesehatan. Yeah. Kemudian yang keempat, pasayahan ekonomi dan kesejahteraan krama istri. Kemudian yang terakhir, pasayahan hukum adat dan perlindungan krama istri dan anak. Jadi ada 5 pasayahan yang masing-masing pasayahan itu hanya terisi oleh 3 orang. Yeah. Nah, sehingga sebagaimana penggarisan Ibu bahwa 19 orang ini semuanya harus termotivasi sebagai perempuan penggerak. Perempuan penggerak itu artinya dia harus sangat-sangat sensitif terhadap bidang yang dia tangani, jangan sampai menunggu instruksi. Jadi dia harus memiliki inisiatif untuk merancang, kalau perda, arahan perda 4 2019, itu kan acuan kita bekerja peraturan daerah nomor 4 2019. Apa saja yang menjadi tanggung jawab, nah inilah yang masing-masing bidang ini harus, masing-masing pasayahan ini harus mampu bergerak tanpa ada instruksi,
kira-kira apa yang mereka anggap. Nah, itulah yang nanti kita akan lakukan pertemuan, karena ini baru, kalau disebutkan ini bayi baru mas, durung tigang sasih, durung tigang sasih, tanggal 17 ini baru kami 3 bulan. Jadi itulah yang nanti kami akan rancang, sehingga di 2001 akan lebih banyak mengambil porsi untuk mensosialisasikan apa yang menjadi program dari Pakis Bali. Jadi sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di desa adat Niki sendiri pun sudah dilakukan dari Pakis sendiri, Bu? Kalau yang ini begini, Pakis Bali ada di provinsi. Yeah. Kemudian amanat Perda 4 2019, Pakis Bali tidak hanya di provinsi saja. Ada Pakis yang di tingkat kabupaten, kemudian ada di tingkat kecamatan, dan ada di 1493 desa adat. Paiketan Kerama Istri desa adat di 1493. Jadi itulah yang nanti akan menjadi tugas kita bersama untuk tiga hal yang tadi dalam rangka mewujudkan Angun Sat Ketih. Apakah dia menjaga kelestarian atau kesucian alam Bali? Apakah sudah mampu mensejahterakan masyarakat Bali? Atau yang terakhir, melestarikan budaya Bali? Nah, ini yang kita garap ini dengan 1493 desa adat. Baik, jadi keanggotaan Pakis Bali ini sendiri pun sangat-sangat sudah sangat-sangat ramping, Ibu, mungkin dengan 19 orang ini sendiri. Iya, kan biasanya kalau kita ramping bergeraknya cepat. Coba gesit, kalau gemuk kayak itu, Ibu ya, agak susah jalan. Nah, sudah ramping, harus gesit. Ibu, Ibu akan mengabdikan diri dalam tanda kutip ngayah dengan mengemban tugas sebagai manggala utama di Pakis ini sendiri, Ibu. Karena Ibu lihat ketika Ibu menjalankan tugas menjadi ringan ketika keduanya ini ada di Ibu, jadi ketua tim penggerak BKK yang landasan kerjanya itu adalah Perpres 99 2017, kemudian ada Permendagri yang baru ini tahun 2020. Nah, di situ sudah dikawal oleh 10 program pokok PKK. Jadi pokjanya sudah ada, itu 4 pokja. Nah, kemudian ketika Ibu harus menjalankan sebagai manggala utama gitu, Perda nomor 4 2019 itu jelas acuannya kan. Jadi wilayah tugas Ibu itu di wilayah adat sesuai dengan pesayahan itu, bidang-bidangnya itu udah jelas juga di situ. Tetapi landasannya ada adat, wilayahnya adat. Tetapi dia ada di satu kesatuan yaitu desa. Kan di dalamnya ada desa dinas, desa adat. Itu memudahkan bagi Ibu ketika ingin mensosialisasikan apa-apa yang dibutuhkan oleh Kerama Istri di desa adat dan oleh kaum perempuan di desa itu sendiri. Jadi sinergitasnya ada. Ada kemudian bidang-bidang yang bisa menjadi satu. Ada kemudian bidang-bidang yang memang spesifik akan dilakukan tugas-tugasnya di wilayah desa adat. Tetapi tiga ruang itu udah jelas. Kapan kita harus melakukan tugas terkait kegiatan yang di wilayah Parahyangan, wilayah Palemahan, wilayah Pawongan. Satu misal niki, ketika desa itu ingin melaksanakan peraturan daerah terkait dengan pengolahan sampah berbasis sumber, itu misalnya. Jadi desa dinas itu mempolakan, bikin sistem bagaimana kemudian mereka mempolakan sistem membersihkan sampah di desa itu sendiri, karena sumber sampahnya ya di keluarga dan di desa. Jadi barangkali itu pemerintah pasti akan menggerakkan desa dengan jargonnya desa kubersih tanpa mengotori desa orang lain, kan gitu. Nah, jadi PKK di situ bersinergi, masyarakat adat kemudian menggerakkan, nah, gitu kan. Jadi gotong royongnya itu sebenarnya di wilayah adat itu gotong royong sudah sejak lama ada. Coba kita lihat, begitu bunyi kukul tung gitu, kukul ya, itu masyarakat adat sangat taat dengan suara kukul. Tung sekian kali artinya begini, tung sekian kali artinya begitu. Nah, desa dinas mempolakan bagaimana sistem pengolahan sampah, desa adat bergerak, sumber dayanya pakai yang adat bergerak di situ. PKK-nya membantu urusan apanya, kan ada urusan program-program pokoknya itu tentang kebersihan, perencanaan hidup sehat, kemudian ada lingkungan dan lain sebagainya. Jadi bersinergi. Nah, tetapi yang Ibu sampaikan tadi, berpotensi nanti kalau pemahamannya salah, ini akan terpecah. Satu contoh, Ibu sudah pernah dengar, karena ada Paiketan Kerama Istri, ada PKK, nanti di sini bikin sekegong, di sini bikin lagi sekegong
PKK adat. Jadi nggak ada PKK adat, nggak ada. Jadi begini, PKK punya program, Kramo Istri punya program. Nah, sekegongnya desa yang mewadahi. Ada Yowana, bikin aja sekegong perempuan di desa itu. Nanti ketika pemakainya adalah PKK, enggak. Ketika pemakainya adalah Kramo Istri, silakan, kan kenten. Nah, jadi ini kan komandonya ada dua. Komandonya nih ke di wilayah adat namanya Paiketan Kramo Istri, Manggala Paiketan Kramo Istri. Di wilayah kedinasan itu ketua tim penggerak PKK. Niki sama-sama pergerakan sesungguhnya. Makanya Nika Ibu dengan senang hati menerima tugas dan tanggung jawab Niki, bukan untuk apa-apa, karena memang lebih efektif, efisien. Kenten. Jadi ada dua komando, tetapi pelakunya siapa? Ya masyarakat desa itu sendiri. Ketika dikomandoi oleh ini, artinya tugas-tugas kedinasan sebagai satu komponen terkecil desa yang merupakan kesatuan yang besar yaitu NKRI, kan begitu. Nah, kalau di sini adat, desa adat itu adanya jauh sebelum republik ini ada, kan Genten. Nah, itu yang bikin ibu bangga sampai saat ini adat tetap lestari di Bali. Kenapa harus kita hilangkan? Ayo. Oke. Kalau yang memang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dia akan tergerus, tetapi kalau yang bagus itu kita rawat, kita pelihara dengan baik, jangan sampai hilang nih kan. Karena menurut tetua-tetua kita kan desa adat ini ada sepanjang masyarakat adatnya itu ada di situ, Kenten. Jadi kita rawat dengan baik. Ibu Tia, fungsi PAKI sendiri sudah jelas, kemudian payung hukumnya juga sudah jelas. Nah, ini kalau kita berbicara tentang tugas dan kewajiban PAKI Bali nantinya ke depannya seperti apa, Ibu? Ya, kalau tugas dan kewajiban PAKI Bali, yang pertama tentu PAKI Bali ini mengemban tugas yang sangat-sangat mulia ya. Kenapa sangat mulia? Karena dengan keberadaan PAKI Bali, apakah itu di lingkup provinsi, di lingkup kabupaten kota, di kecamatan maupun desa adat, itu semua memiliki tugas yang sama, itu merawat masa lalu. Merawat masa lalu apa? Budaya kita punya, adat kita punya yang luar biasa. Jangan sampai anak-anak kita terlepas dari apa yang sudah kita miliki. Inilah tugas sebagai seorang ibu, karena keanggotaan PAKI Bali ini adalah keanggotaan dari masyarakat yang beragama Hindu, desa adat, sudah berkeluarga. Kemudian kalau yang janda, ini juga ada catatannya, kalau janda yang istilah Balinya itu balupaga, yang suaminya meninggal, dia tidak menikah lagi, dalam batasan umur tertentu yang masuk di awig-awig atau prarem, itu masih menjadi anggota. Kemudian janda yang mulihde. Inilah tugas kita bersama, ya. Tugas kita bersama. Kenapa saya sebutkan sangat mulia? Karena kalau kita melihat perempuan-perempuan yang sekarang ini masuk ke desa adat, dia belum tahu harus mengerjakan apa. Nah, sekarang PAKI Bali inilah sebagai penggerak untuk menghidupkan bahwa pemerintah daerah memberikan ruang kepada semeton istri sanema desa adat ngiring ajegang melalui PAKI Bali. Kalau secara umum saya terus membaca ini karena dapat tugas baru sebagai Manggala, dulu kan bicaranya pendidikan. Kalau sekarang kan bicaranya adat-adat, jadi saya harus berkali-kali membaca perda. Tetapi disarikan dari perda tersebut, kalau digabungkan dengan pendidikan, kalau dulu kan bicaranya kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Tapi setelah membaca perda, saya sudah tidak berani menyebutkan empat itu. Ada dua hal lagi yang menjadi catatan bagi kami di PAKI Bali, itu adalah kecerdasan mengelola lingkungan. Kenapa disebutkan kecerdasan mengelola lingkungan? Karena ada sadgertih di situ. Ada misi, ada tugas luar biasa yang diberikan kepada Paiketan Kramo Istri ini untuk apa? Untuk sadgertihnya. Itu kecerdasan mengelola lingkungan. Sekarang bagaimana kita mengajak semeton yang ada di desa adat untuk peka sensitif seperti tadi kebersihan. Itu kan kecerdasan mengelola lingkungan. Kemudian yang terakhir saya merasakan kalau kondisi saat ini perempuan Bali itu harus memiliki kecerdasan menghadapi masalah. Kenapa? Karena dengan belajar daring umpamanya itu lingkup pendidikan, kan banyak orang tua yang apa, yang gampang emosi, gampang tersut marahnya karena siap tidak siap tiba-tiba pandemi ini tidak bisa kita tolak. Kemudian tuntutannya apa? Oh, seorang perempuan itu harus cerdas dia menghadapi masalah. Jangan sampai seorang ibu ini lemah dia, karena ibulah yang tulang punggungnya. Nah, sehingga
Kalau tadi bicara 4 kecerdasan, sekarang justru dengan Perda ini ada 2 kecerdasan yang dititipkan. Satu, kecerdasan mengelola lingkungan. Yang kedua, kecerdasan menghadapi masalah. Jadi orang kalau umum teorinya 4 ada kecerdasan, sekarang Bali 6 ada kecerdasan. Karena Bali, lagi. Karena Bali yang menentukan. Jadi di Perda tersebut jelas-jelas sadkerti, trihitekaran, pandemi. Nah ini, sehingga kami merasakan tugas di Pakis Bali ini adalah tugas yang sangat mulia. Sehingga yang kami harapkan bagaimana menggerakkan teman-teman ini supaya ada inisiatif sendiri. Jangan sampai umpamanya, oh kita buat majalah. Itu yang ada hal-hal besar yang bisa kita lakukan walaupun tidak harus melibatkan banyak orang. Ibu Cok dan Ibu Putri, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, implementasi visi daerah Nangun Satkerti Loko Bali tetap berjalan sekalipun kini dalam situasi pandemi COVID-19. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan Kramo di seluruh Pulau Dewata, termasuk juga Kramo Istri yang tergabung dalam Paiketan Kramo Istri Desa Adat Niki sendiri, Ibu Putri. Yeah. Kalau kita lihat dari tugas dan kewajiban sebagai tim penggerak PKK melaksanakan 10 program pokok PKK dikaitkan dengan tugas dan kewajiban Pakis dalam mendukung MDA Provinsi Bali dalam pemberdayaan perempuan ini sendiri dalam situasi pandemi saat ini. Kalau bicara terkait dengan pandemi, tugas kita sama. Mari bersama-sama mengingatkan, karena ini kan lebih banyak yang bergeraknya kaum perempuan. Bapak-bapak juga ada di PKK, tapi Diki kalau untuk Pakis Bali yang namanya Kramo Istri gitu. Jadi memang penggeraknya nikah adalah perempuan itu. Jadi ini kita sama, tujuan dan pergerakan kita sama. Ikut mengingatkan masyarakat. Pesan ingat pesan ibu yang 3M itu juga menjadi tugas kita di Pakis Bali ketika kita bicara masalah pandemi. Itu jadi mengingatkan lebih kuat lagi. Misalnya di wilayah-wilayah adat, bagaimana mestinya Kramo Istri menyikapi ketika harus ngayah di pura, ketika harus ngayah di Banjar, ketika saudara-saudara kita yang lain punya yadnya seperti ini kangge. Nah, prokes itu tetap disosialisasikan. Makanya salah satu tugas dari Pakis Bali juga adalah mensosialisasikan apa yang menjadi arahan, himbauan, peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, bagi ibu ini hal yang menguntungkan sekali dalam artian bahwa sekali kita berjalan itu ibaratnya sekali mengayuh 2-3 pulau terlampaui, kan seperti itu. Jadi pergerakan-pergerakan perempuan bisa diarahkan. Kalau ibu ibaratkan itu kita kekuatan visi dari Bapak Gubernur Nangun Satkerti Loko Bali itu seperti satu jalan tol. Nah, itu di dalamnya ada beberapa lajur. Lajur-lajur ini diisi oleh kendaraan-kendaraan, organisasi-organisasi yang kemudian dia bergerak dengan cepat menuju satu arah. Tol itu biasanya kan nggak ada tol kiri kanan itu. Biasanya tol itu pasti lurus satu jalur, satu arah dia. Mungkin kalau di sebelahnya ada tol yang lain, baru dia lain arah lagi gitu. Tapi kalau tol yang satu ini ada beberapa lajur. Misalnya, oh yang truk di sebelah kiri, yang nyalip dari kanan, sehingga tidak ada tumpang tindih di situ. Yang ada adalah kekuatan dalam sinergitas. Jadi apapun yang menjadi program-program dari pemerintah, apapun yang menjadi tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam rangka menjaga, merawat adat kita yang ada di Bali terutamanya, itu kekuatannya penuh bergeraknya, bersinergi. Ada yang menjaga di wilayah dinas, ada yang berbuat dan menjaga di wilayah adat, seperti itu. Jadi tidak saling tumpang tindih, tidak saling menjatuhkan, tidak saling meniadakan, tetapi sinergitas. Segilik seguluk selunglung sebayantaga, paras paras sarpenaya nika. Jadi organisasi itu harus begitu. Jangan sampai, karena adanya di satu desa, jangan sampai tumpang tindih itu. Nah, kegiatan itu juga yang terkait dengan COVID tadi yang ditanyakan itu, ya sinergitasnya harus sama, kekuatannya harus sama. Nggak ada yang satu bilang ke timur, yang satu bilang ke barat. Tetapi harus mengacu, mengarah pada apa sih sekarang peraturannya pemerintah
untuk yang terkait itu. Jaga di wilayah masing-masing. Yeah. Di wilayah PKK misalnya pergerakannya, terkait dengan makanan masyarakat di keluarga itu bagaimana. Yuk kita cerdaskan ibu-ibu kita apa yang harus dilakukan di masa pandemi. Ibu-ibu harus kuat. Nah, kepada ibu-ibu yang ada di wilayah adat begitu juga. Di wilayah adat juga ada hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Misalnya para serati bagaimana membuat banten dan lain sebagainya itu agar tidak ada kuman atau tidak ada virus-virus yang ini di situ. Di situ juga harus dicerdaskan. Bagaimana kita mencerdaskan masyarakat kaum perempuan di wilayah adat ketika masuk ke wilayah Parahyangan, Tirte, nah gitu misalnya. Tirte itu kalau kita ngomong kesehatan dia tidak boleh tersentuh oleh bahan-bahan kimia, itu kan. Nah, Tirte pengen wangi nih sekarang. Oh, diisi macam-macam, diisi parfum dan lain sebagainya. Itu hal-hal kecil, tetapi akan menyangkut kesehatan yang adanya di wilayah adat. Jika harus dicerdaskan, itu itulah gunanya kita di situ. Jadi mari bergerak bersama-sama, jaga dari wilayah masing-masing, tujuannya sama, namun Satkerti Loka Bali. Baik, Ibu Tia, selaku Manggala Pakis Bali ini sendiri, berarti kehadiran Pakis Bali ini mengajak perempuan Bali turut menjadi agen sosialisasi pemahaman tugas dan kewajiban sebagai krama pada salah atau pada satu wilayah dalam membraya, bisa dikatakan demikiankah, Ibu? Begini, kalau keberadaan Pakis Bali ini kan organisasinya organisasi baru, merupakan perintah atau amanat dari Perda nomor 4/2019. Apa yang kami lakukan, apakah di provinsi, apakah di kabupaten kota, apakah di kecamatan, atau di 1493 desa adat, komitmen kami, satu kegiatannya, kalaupun kami selaku Manggala, kebijakan dari Manggala Utama, satu, kalau kita melakukan satu aktivitas, pertanyaan, apakah itu mensucikan alam Bali? Kalau tidak, berarti kita geser. Kedua, apakah yang kita lakukan bersama itu mensejahterakan masyarakat? Kalau iya, lanjut. Kemudian yang ketiga, apakah aktivitas atau dalam bentuk apapun implementasi kegiatan dari Pakis Bali ke depan, apakah dia mampu menciptakan atau mampu memelihara kelestarian budaya Bali? Kalau merusak ya harus kita geser, hilang, coret. Tapi kalau untuk melestarikan, umpamanya Ibu sering menyampaikan tari rejang, harus kita lestarikan, jangan disamaratakan, jangan diseragamkan di 1493 desa. Itu harus kita kikis, nggak boleh begitu lagi. Karena fungsi kami ada tiga, perintah perda itu mengamanatkan melestarikan budaya. Nah inilah PR atau pekerjaan utama yang harus kami garap. Sehingga dalam menjabarkan setiap kegiatan, pertanyaannya tiga. Apakah itu mensucikan alam Bali? Apakah itu mensejahterakan? Apakah itu melestarikan budaya Bali? Jadi tidak terlepas dari nangun Satkerti Loka Bali, intinya itu tiga. Kalau diimplementasikan dalam bentuk kegiatan, dimanapun. Nah, ini kunci kami dalam menjabarkan kebijakan, karena Pakis Bali ini ber-19 orang ya, 19 orang, organisasi yang sangat kecil, tapi tugasnya mulia, tugasnya mulia. Nah sehingga saya sendiri karena mendapatkan mandat sebagai Manggala, ya tentu kami harus mencermati apa yang tertuang di dalam perda, apa yang ada di dalam peraturan gubernur, kan itu tugas. Tugas kami untuk bagaimana masyarakat ini menjadi bermanfaat atas apa yang jadi perintah dari perda. Kalau kita hubungkan dengan situasi saat ini pandemi COVID-19 saat ini yang kita tahu tagline ingat selalu pesan ibu ini sendiri. Kemudian adakah fokus utama dari Pakis Bali saat ini, Ibu? Kalau fokus Pakis Bali ya komitmen kita sama ya. Siap tidak siap pandemi itu sudah tidak bisa ditolak begitu ya. Sudah ada. Jadi apa upaya kita ya masing-masing semua harus saling mengingatkan. Karena bagaimanapun kalau kita sebutkan fungsi penanaman itu adalah orang tua. Fungsi penumbuhan sekolahnya libur sekarang. Fungsi pemeliharaan masyarakat enggak berani keluar sekarang. Nah, sekarang tugas siapa yang paling berat di sini? Orang tua. Betul. Sekarang siapa yang kita salahkan? Orang tua. Kan semua menyalahkan. Sehingga perannya harus perempuan itu harus kuat. Kenapa kuat? Dia harus memiliki kecerdasan tadi. Kecerdasan menghadapi masalah. Karena semua orang tua kalau belajar enggak pernah ayahnya yang dampingi. Pasti ibunya.
kalau di grup-grup itu selalu ibunya yang ngoceh, ya, bilang begini-begini dengan berbagai macam dialek bahasa daerah masing-masing. Nah, itu yang kita dapatkan. Artinya itu mencerminkan bahwa seorang ibu itu memiliki tugas yang sangat mulia. Nah, sekaranglah ditantang dengan virus pandemi ini, semua orang tertantang kembali ke ibu, ya masak ya ibu, ngurusin anak ya ibu, belajar anaknya di rumah ibu, beli pulsanya mungkin ibu, ini kan. Nah, bagaimana kita mensiasat ini? Pakis Bali, karena kita tidak tahu COVID ini sampai kapan, mudah-mudahan cepat metilar gitu ya. Nah, kalau masih ya tentu tugas kami yang utama adalah membackup apa yang menjadi komitmen atau kebijakan pemerintah. Di samping juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang selalu melibatkan para istri ini sendiri, Ibu. Iya, fokusnya di situ. Ibu, 5 tahun ke depan Ibu akan bisa dikatakan sebagai manggala utama Pakis Bali Niki sendiri. Kesiapan ibu untuk menerima. Nggih, kan kalau udah bilang iya, itu kita harus komit dan tunjukkan kerja kita. Jadi sedikit Niki, ibu sampaikan, keberadaannya tidak jauh-jauh beda dengan PKK. Jadi ibu tidak perlu belajar banyak lagi, ibu belajarnya dari PKK, kemudian ibu terapkan juga di wilayah Pakis Bali. Nah, kalau PKK di provinsi kan sifatnya koordinatif konsultatif. Itu ibu juga Pakis Bali yang ada di provinsi di bawah naungan Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang ada yowananya, pecalangnya dan lain sebagainya, itu tugasnya juga seperti itu, koordinasi dan konsultasinya. Kemudian di bawahnya ada yang Pakis Bali Kabupaten, Pakis Bali Kecamatan. Nah, implementasinya, actionnya, pelaku utama dari apa kebijakan kita dari atas sampai bawah itu, dari provinsi sampai ke desa, ya adalah manggala paiketan kerama istri yang ada di desa. PKK juga begitu. PKK koordinasi, konsultasi dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kemudian actionnya itu ada di wilayah desa. Nah, jadi kekuatan ibu di sini adalah ikut memikirkan apa sih. Tapi yang spesifik, kalau di adat berbeda-beda, kalau di PKK bisa diseragamkan permasalahan yang muncul. Kalau di adat masing-masing, kan desa Mawacara, desa Kalepatra yang gitu. Jadi tidak bisa kita sama ratakan, tapi dasar bergeraknya adalah sama. Di situ ya pastinya dituntut adalah dedikasi dan loyalitas ibu, komitmen ibu, karena sudah bilang iya mengambil pekerjaan ini sebagai manggala utama, karena sesungguhnya berat bagi ibu. Karena ibu tidak ingin menjadi ketua hanya simbol-simbol, tapi kemudian tidak bergerak apa-apa. Itu ibu harus menunjukkan bukti kerja, paling tidak semaksimal yang bisa ibu lakukan. Karena itu memerlukan komitmen juga dari semua pengurus, baik di PKK, di Dekranasda, di Pakis Bali, karena semuanya itu bermuara di masyarakat semuanya. Coba kalau Dekranasda, UMKM kan adanya di desa, Pakis Bali semua ada di desa seperti itu. Jadi kalau komandonya dari pemerintah, dari provinsi, tingkat provinsi sudah bagus sampai ke kecamatan koordinasinya, sehingga actionnya tidak membingungkan di masyarakat yang ada di desa. Nggih, Ibu Tia, 19 orang yang akan berjibaku di sini di Pakis Bali ini sendiri 5 tahun ke depan. Apa harapan Ibu dengan kehadiran Pakis Bali ini sendiri, Ibu? Yang pertama begini, kalau Pakis Bali 5 tahun ke depan, yang pertama beda dengan PKK sama di Kranasda ya. Kalau Pakis Bali ini PR dari Ibu, bagaimana kita merancang, karena dari berpikir, berkata, dan berbuat itu ada di Bali semua. Ya, memikirkan apa, kalau PKK programnya sudah secara nasional. Ada dari pusat. Di Kranasda, di Kranas juga secara nasional. Tapi kalau Pakis Bali, penuhnya ada di sini. Mau belok kiri, belok kanan, tergantung ibu, kan begitu. Nah, tapi tetap rambu-rambunya, perda, kan begitu. Nah, perda. Sehingga tugas kami adalah bagaimana mengemban misi yang luar biasa ini sesuai dengan amanat dari perda. Dengan 19 orang ini, jadi kalau satu nggak bisa jalan, ya ibu sudah sampaikan mundur, bagus begitu, karena organisasi baru kalau tidak dengan semangat ya, dengan dan semangat disiplin. Tentu semangat disiplin yang mulia, tentu apa yang menjadi program kita akan susah kita implementasi, karena ini perlu komitmen, komitmen yang luar biasa karena ini organisasi baru. Saya sendiri sebetulnya merasa, duh ibu ini kita yang berat bu, karena dari apa merancang logo, nama, kemudian Pak saya. Oh iya, kan nama Pakis Bali, beliau tadinya kan paiketan kerama istri, enaknya disingkat apa ya? Terus ibu, Bu Cok menyampaikan,
Ibu pakis aja kan filosofinya nabi ibu pakis nah, bu. Iya ada filosofi yang kita ketahui ini pakis ini makan sayur yang paling pakis. Enak nih. Ya. Nah kan tapi, bagus nah awalnya saya bisa melapor ibu tapi kalau pakai ketan kerama istri kok kalau dipendekin kok jadi dicutetkan ya dipendekkan PKI jadinya kok nggak enak didengar. Tapi kalau pakis yang pertama pakis itu identik dengan sesuatu yang pasti ada bunga ya pakisnya tempatnya bertumbuh pohon kemudian yang kedua sayur ya yang ketiga pakis ini di mana-mana bisa hidup perempuan jadi dalam situasi apapun kalau pakis sama dengan pacak sama dengan paku tempat menyatukan tempat bergandung jadi luar biasa. Sebetulnya pakis ini sesuatu sehingga banyak yang bilang wah namanya keren banget ya. Gampang diingat gampang diingat dan ini filosofi yang akhirnya terlahirnya pakis ini sendiri ibu dengan dedikasi kemudian loyalitas 5 tahun ke depan ibu ngayah sebagai mandala utama. Siap seberapa siapnya ibu nantinya? Iya kan itu seperti Pak Gu bilang gitu lahir batin harus siap ngayah untuk tanah Bali kan gitu. Baik, lahir batin ngayah untuk tanah Bali. Itu yang menarik sekali. Ibu Putri, Ibu Co, terima kasih sudah sharing. Sukses selalu, sehat selalu Ibu nggih. Matur suwun sama Dek, kita harus sehat. Dibuna aktivitas Ibu selalu ya. Ingat 3M itu selalu Ibu ya. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya Made Sukanekara. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi. Santi. Om. Yang ngerau sang jagat emang ting sambing rasa yang pikau beting sambingan talar ngerasa yang pekewahi uyan ulah gumata gumite neng rane yang pikau betemang ngapti yang mang degelis meginsing.